Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Daulah Utsmaniyah. Yang akan kita bahas kali ini ialah tentang salah satu ratu yang sangat berpengaruh di dalam sejarah Daulah Utsmaniyah, yaitu Nurbanu Sultan. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum. Tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar channel ini bisa lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Nurbanu Sultan adalah istri dari Sultan Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni dan ibu dari Sultan Murad III. Nurbanu berasal dari keluarga bangsawan Venezia, yaitu keluarga Bafu. Kemudian dia diculik oleh perompak dan selanjutnya dijual sebagai budak ke istana Topkapi. Dia pun menjadi sosok yang disukai oleh putra mahkota Turki Utsmani, yaitu Pangeran Salim II. Dari Nurbanu Pangeran Salim yang kemudian menjadi Sultan Salim II, akhirnya dikaruniai anak yang nantinya kelak menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Murad III. Nurbanu pun masuk Islam dan menggunakan nama Nurbanu atau Sultanah Afifah Zatu Ismah Nurbanu Sahibatul Daulah. Ada beberapa teori tentang asal-muasal Nurbanu. Ada yang berpendapat bahwa dia memang dari Venezia. Ada pula yang berpendapat bahwa dia berasal dari kalangan Yahudi atau Yunani. Nama aslinya saat lahir ialah Cecilia Venier Bafo. Atau ada pula yang berpendapat bahwa nama aslinya ialah Rachel atau Kale Kartano. Nurbanu Sultan sangat menonjol di dalam istana karena kecantikan dan kecerdasannya yang luar biasa. Dia dikirim ke Konya sebagai salah satu perempuan yang ditempatkan untuk menemani Pangeran Salim pada tahun 1543. Pada tahun 1544, dia melahirkan putra pertamanya, seorang perempuan bernama Syah Sultan. Dan di tahun 1545, dia melahirkan anak keduanya, yaitu Ismihan Sultan. Dan pada tanggal 4 Juli 1546, dia melahirkan anak ketiganya, yaitu satu-satunya putra, yang dia lahirkan yang kelak diberi nama Murad, yang kelak menjadi Sultan Turki Utsmani, yang dikenal sebagai Sultan Murad III. Saat suaminya masih menjadi putra mahkota, Nurbanu telah menjadi sosok paling berpengaruh di istana suaminya di Manisa. Ketika suaminya telah menjadi sultan, Sultan Salim II membawa Ratu Nurbanu untuk tinggal dan menetap di istana Topkapi selama dia berkuasa. Meskipun Sultan Salim II juga memiliki selir, namun Nurbanu Sultan tetap menjadi istri yang paling dicintainya. Hal ini karena kecantikan dan kecerdasan dari Nurbanu Sultan. Sebagai istri sah dari Sultan Salim II, Nurbanu Sultan memainkan peran sebagai penasehat bagi suaminya. Sultan Salim sering meminta pendapat Nurbanu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Karena dia mengetahui bahwa Nurbanu memiliki pandangan-pandangan dan pendapat yang bagus tentang berbagai hal. Seorang diplomat Venezia, Jacopo Soranzor, mengatakan bahwa Ratu Nurbanu sangat dicintai dan dihormati oleh Yang Mulia Sultan karena kecantikannya yang luar biasa dan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Ratu Nurbanu akhirnya menjadi sosok yang sangat kuat pengaruhnya di masa itu. Pengaruhnya yang begitu kuat seolah-olah membuat sebagian orang menganggap bahwa Nurbanu Sultanlah yang menjalankan pemerintahan bersama Perdana Menteri Sokolu Muhammad Basha. Sultan Salim II menyerahkan banyak kekuasaannya kepada Sokolu. Nurbanu Sultan hidup di masa di mana pembunuhan saudara-saudara Sultan menjadi hal yang seolah-olah biasa terjadi karena konflik internal yang begitu sering terjadi di dalam keluarga istana. Pembunuhan terhadap saudara-saudara Sultan ini pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Pembunuhan terhadap saudara-saudara Sultan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintahan Daulah Utsmaniyah untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan mengamankan kekuasaan dari persaingan politik yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam pemerintahan.
Saat Sultan Salim wafat, Nurbanu Sultan merupakan satu-satunya ratu yang berstatus sebagai istri resmi Sultan Salim. Dan Sultan Salim juga sudah menetapkan bahwa putranya dari Nurbanu, yaitu Pangeran Murad, adalah putra mahkota dari Sultan Salim. Karena itulah Pangeran Murad dianggap sebagai satu-satunya calon sultan pengganti Sultan Salim. Ditunjuknya Pangeran Murad sebagai putra mahkota seolah-olah menjadi sebuah berita pula bahwa saudara-saudara laki-lakinya yang lain, yang berasal dari ibu yang lain selain Nurbanu, terancam untuk dihabisi untuk menghindari sengketa di dalam kekuasaan. Dan itulah yang terjadi. Saat Pangeran Murad atau Sultan Murad III memegang tahta, dia menghabisi saudara-saudara laki-lakinya, bukan satu, tapi lima saudara laki-lakinya, dibunuh untuk mengamankan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan. Sebuah kebiasaan yang seolah menjadi kebiasaan para Sultan Daulah Utsmaniyah sejak masa Bayezid I dan dilegalkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan dilaksanakan oleh Sultan-Sultan setelahnya. Pangeran Murad sebelum berkuasa telah ditugaskan menjadi gubernur di Manisa. Dan saat Sultan Salim wafat pada tahun 1574, Pangeran Murad masih berada di Manisa. Ratu Nurbanu ialah orang pertama yang tahu tentang kematian suaminya itu. Dia pun melarang siapapun untuk menyebarkan kabar kematian suaminya keluar istana dan memilih merahasiakan berita kematian suaminya tersebut. Dia hanya memberitahu tentang kematian suaminya kepada Perdana Menteri Sokollu Muhammad Basha. Tujuannya ialah untuk mengamankan kekuasaan untuk putranya Murad III, agar tidak ada yang mencoba untuk merebut hak putranya untuk menjadi sultan. Karena itulah dia merahasiakan berita kematian Sultan Salim sambil menunggu anaknya tiba di Istanbul. Hal ini dianggap sebagai keputusan yang tepat, karena masa-masa kekosongan tersebut merupakan saat yang tepat bagi para pesaing politik untuk merebut kekuasaan dari tangan Pangeran Murad. Ratu Nurbanu menyadari hal tersebut. Ratu Nurbanu kemudian berinisiatif untuk menyimpan jasad suaminya di dalam kotak es agar tidak membusuk. Dia pun merahasiakan informasi kematian suaminya dengan sangat ketat. Lalu dia mengirim surat kepada putranya, Pangeran Murad, untuk datang ke Istanbul secepatnya. Saat itu protokol istana sangat ketat. Maka barulah setelah 12 hari dari kematian Sultan Salim II, dan setelah Pangeran Murad tiba di Istanbul, kematian Sultan Salim II pun diumumkan dan jasadnya diperlihatkan kepada publik. Maka setelah itu Pangeran Murad pun dilantik sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah. Dan saat itu pula Ratu Nurbanu diangkat sebagai Ratu Ibu atau Sultanat atau Ibu dari Sultan, yang merupakan jabatan tertinggi bagi perempuan di dalam sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Saat Sultan Salim II masih hidup, Ratu Nurbanu hanya sebagai pendukung dalam pemerintahan. Namun sedikit demi sedikit, dia mulai membuat lingkaran kekuasaan yang mendukung dirinya. Saat dia menjadi Ratu Ibu atau Sultanat atau Valide Sultan, dia memiliki pengaruh yang lebih kuat lagi. Dia memegang kekuasaan secara utuh antara tahun 1574 sampai 1583. Nurbanu menjadi wanita pertama yang memegang dua posisi penting, yaitu Haseki atau ibu dari putra mahkota dan Sultanat atau ibu dari sultan. Meskipun posisi ratu ibu sudah ada sejak masa Bayezid II, namun barulah di masa Murad III posisi tersebut diresmikan sebagai sebuah posisi yang formal di dalam Daulah Utsmaniyah. Tentu saja sebagai penghormatan bagi ibunya yang telah mengamankan kekuasaan untuk dirinya. Diresmikannya posisi Sultanat atau Valide Sultan ini membuat posisi Nurbanu menjadi semakin penting dan berpengaruh di dalam masyarakat Daulah Utsmaniyah. Posisi Ratu Nurbanu yang sangat kuat membuat pemerintahan Murad III sangat dipengaruhi oleh Ratu Nurbanu. Sultan Murad III berkonsultasi kepada Ratu Nurbanu dalam berbagai hal, dan Sultan Murad kerap menerima saran-saran dari Ratu Nurbanu. Kolaborasi antara Ratu Nurbanu dan Sultan Murad III dianggap cukup baik sehingga membuat citra Sultan Murad tetap baik di kalangan masyarakat.
Di antara para sultan, Sultan Murad III memang dianggap sebagai sosok yang sangat menghormati dan menyayangi ibunya. Namun Ratu Nurbanu tetap memiliki pesaing. Pesaing utamanya tidak lain ialah istri dari Sultan Murad III, yaitu Sofia Sultan. Sofia Sultan ialah istri sah dari Sultan Murad III. Sofia Sultan sebagai seorang ratu juga ingin memiliki peran di dalam pemerintahan suaminya. Karena itu ia juga sering memberikan nasihat kepada suaminya dalam memimpin pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Meskipun tentu saja Sultan Murad III lebih mendengar masukan dari ibunya Ratu Nurbanu Sultan. Namun demikian, persaingan dan ketegangan politik antara Ratu Nurbanu dan Sofia Sultan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Sultan Murad III juga tidak ingin menikah dengan wanita lain, maka dia pun menjadi sangat tergantung kepada Sofia Sultan. Sebagian sumber bahkan menyebutkan bahwa Sultan Murad III mengalami kondisi yang mirip dengan impotensi ketika ingin menggauli wanita lain. Hal ini membuat sebagian menuduh Ratu Sofia Sultan menggunakan ilmu hitam terhadap Sultan Murad III. Ratu Sofia juga memiliki posisi yang penting bagi Sultan Murad III karena Ratu Sofia adalah ibu dari putra mahkota, yaitu Pangeran Muhammad. Akhirnya ketegangan yang memuncak antara Ratu Nurbanu dan Ratu Sofia berujung pada diasingkannya Ratu Sofia dan anak-anak perempuannya dari Istana Topkapi. Sultan Murad III dan Ratu Sofia tetap hidup terpisah sampai wafatnya Ratu Nurbanu. Barulah setelah wafatnya Ratu Nurbanu, Ratu Sofia dan anak-anaknya dikembalikan lagi ke Istana Topkapi. Nurbanu Sultan wafat secara tiba-tiba pada tahun 1583. Dan kurang dari 2 tahun setelahnya, pada awal 1585, Ratu Sofia kembali ke Istana Topkapi dan kembali mendapatkan cinta dan kepercayaan dari Sultan Murad III. Sebagaimana Nurbanu, Ratu Sofia juga berhasil mendapatkan pengaruh besar di dalam Istana Daulah Utsmaniyah. Bahkan seperti Nurbanu, Ratu Sofia nantinya juga menyembunyikan kematian suaminya sampai kedatangan anaknya Muhammad ke ibu kota. Di dunia internasional, Nurbanu Sultan memiliki pengaruh yang kuat di dalam hubungan diplomasi Turki Utsmani. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Venezia. Pada tahun 1583, penguasa Venezia juga mengirimkan hadiah senilai 2.000 emas Venezia untuknya. Orang Venezia juga berpendapat bahwa Nurbanu tidak pernah melupakan tempat asalnya, yaitu Venezia. Selama masa kekuasaannya, Nurbanu juga memiliki kebijakan yang sangat pro-Venezia dan Ratu Nurbanu juga membenci Republik Genoa. Maka sebagian membuat teori bahwa dia diracun oleh agen rahasia dari Genoa. Nurbanu memiliki beberapa bangunan peninggalan yang dibangun dengan perintahnya selama menjadi Valide Sultan atau Ratu Ibu. Salah satunya ialah Masjid Atik Valide. Wilayah Masjid Atik merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan rumah sakit yang disebut dengan Darussyifa. Kompleks tersebut dibangun oleh Mimar Sinan dengan perintah dari Nurbanu Sultan. Kompleks tersebut dibangun di atas tanah yang sangat luas dengan arsitektur yang bernilai seni tinggi. Nurbanu juga membangun beberapa bangunan lain seperti imaret atau dapur umum yang banyak dibuat di wilayah Daulah Utsmaniyah, juga tempat pemandian mercan, alemdak, dan langa. Beliau juga membangun perpustakaan. Nurbanu wafat di Istanbul pada 7 November 1583, di masa kekuasaan anaknya Murad III. Dia dimakamkan di depan makam suaminya Salim II di halaman Hagia Sophia. Dia menjadi ratu pertama yang mendapat kehormatan dimakamkan di depan makam sultan yang merupakan suaminya. Nurbanu dihormati dalam hidupnya dan juga setelah kematiannya. Berbeda dengan kebiasaan sultan yang tetap berada di istana ketika upacara pemakaman, namun Murad III menemani jenazah ibunya. Sultan Murad III ikut berjalan mengiringi jenazah ibundanya dan ikut menangis di hari pemakaman tersebut. Nurbanu dimakamkan dalam upacara pemakaman yang dilaksanakan di Masjid Fatih, masjid besar yang cukup jauh dari istana sultan. Tempat tersebut dipilih agar dapat menampung jemaah yang banyak sekaligus sebagai apresiasi dan penghormatan bagi Ratu Nurbanu Sultan. Duta Besar Venezia untuk Turki Utsmani saat itu, Paolo Contarini, mengatakan
Semua yang baik dan semua yang buruk datang dari sang ratu ibu. Selanjutnya pengganti komentar ini mengatakan, secara umum semua orang mengakui bahwa dia adalah wanita yang sangat baik, berani dan terpelajar. Menjelaskan tentang Nurbanu Sultan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar channel ini bisa lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.